Xiaomi diperkirakan akan segera merilis perangkat dari seri Redmi Note terbaru. Disebut-sebut perusahaan asal China tersebut sedang mengerjakan smartphone yang resmi menyandang nama Redmi Note 12 Turbo. Redmi Note 12 Turbo telah terdaftar di sertifikasi 3C dan database IMEI. Daftar tersebut menunjukkan bahwa perangkat juga akan dirilis dengan nama yang berbeda di luar China. Menurut Xiaomi UI, Redmi Note 12 Turbo akan diluncurkan dengan brand Poco. Aplikasi menunjukkan bahwa smartphone tersebut dapat secara resmi debut sebagai Poco X5 GT di pasar internasional. Smartphone ini juga akan tersedia di salah satu pasar utama India. Singkatnya, akan ada 3 varian Redmi Note 12 Turbo yang menyandang codename Marble. Ketiganya adalah yang pertama memiliki nomor model 23049 RAD 8C sebagai Redmi Note 12 Turbo di China. Lalu 23049 PCD 8G sebagai Poco X5 GT untuk pasar global dan 23049 PCD 8i Poco X5 GT untuk pasar India. Smartphone Xiaomi yang akan datang ini diharapkan menawarkan beberapa peningkatan spek, terutama soal tampilan hingga performa. Meski belum dirilis, spesifikasi mengenai Redmi Note 12 Turbo telah bocor ke publik. Berdasarkan laporan yang beredar, Redmi Note 12 Turbo akan ditenagai oleh chipset kelas atas Qualcomm Snapdragon keluaran terbaru yang lebih bertenaga. Untuk lebih jelasnya, mari kita cek apa saja yang ditawarkan oleh Redmi Note 12 Turbo atau Poco X5 GT melalui spesifikasi lengkapnya dari beberapa informasi terbaru yang bocor. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini serta tekan tombol notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Kita awali dengan membahas sisi tampilan fisik Redmi Note 12 Turbo. Perangkat ini hadir dengan desain modern khas Poco berpanel dan berbingkai data. Desainnya tampak konsisten dengan seri Redmi Note 12. Cangkang belakang ponsel menampilkan modul persegi panjang yang tersemat unit 3 kamera tersusun secara segitiga dan satu lampu flash LED. Sisi depannya menampilkan layar luas bergaya punchhole dan dikelilingi bezel minimal serta dagu yang sedikit tebal. Rangka bodinya terbuat dari bahan kaca dan frame plastik polikarbonat. Terkesan solid dan cukup tangguh karena dilengkapi dengan sertifikat rating IP53 tahan debu dan percikan air. Redmi Note 12 Turbo diharapkan mengusung teknologi layar OLED dengan tingkat ketajaman Full HD Plus. Tentunya akan menyajikan visual layar jernih dengan saturasi warna yang lebih jelas. Luas layarnya berdiagonal 6,7 inci yang tampak begitu atraktif, serta memiliki refresh rate yang tinggi 120Hz. Layar pada ponsel ini juga sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5 sebagai perlindungan ekstra untuk mencegah terjadinya kerusakan pada layar akibat benturan atau goresan benda tajam. Selain itu, berbeda dengan model seri Redmi Note 12 lainnya, model ini kemungkinan akan hadir dengan sensor sidik jari dalam layar. Dengan demikian, ini akan menjadi perangkat jajaran Redmi Note pertama yang menampilkan jenis sensor biometrik ini. Beralih pada sektor lain, sektor dapur pacu merupakan inti paling penting dari spesifikasi Redmi Note 12 Turbo. Sistem kinerja ponsel ini didukung oleh komponen hardware dan software yang saling terintegrasi dengan baik. Kabarnya, ponsel ini akan ditenagai oleh prosesor terbaru yang handal, yakni chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2. Sesuai informasi yang bocor, chip ini dikabarkan memiliki CPU 3 cluster dengan satu inti utama Cortex A715 berkecepatan 2,4 GHz, 3 inti Gold 2,36 GHz, dan 4 inti Silver dengan clock 1,8 GHz. Chip seri 7 terbaru ini terdengar hampir sama persis dengan frekuensi 7 Gen 1, yakni 2,4 GHz Prime, 2,36 GHz Gold, dan 1,8 GHz Silver. Namun Snapdragon 7 Gen 2 nampak menggunakan desain inti baru. Dengan kata lain, Cortex A715 untuk inti Prime dan Gold serta 510 yang ditingkatkan untuk inti Silver. Sementara 7 Gen 1 menggunakan Cortex A710 yang lebih lama. Secara keseluruhan, SoC Snapdragon 7 Gen 2 dapat menawarkan peningkatan kinerja 5 hingga 10% dibanding Snapdragon 7 Gen 1 yang menyiratkan kerja yang lebih baik dan lebih efisien.
Kemudian untuk menunjang performa dalam hal akses multitasking yang lebih cepat, prosesornya dipadukan dengan kapasitas RAM yang besar 8 dan 12 GB. Storage seluas 128 hingga 512 GB juga turut disematkan sebagai ruang penyimpanan file yang lebih ideal. Untuk platformnya, ponsel ini menjalankan OS Android 13 terbaru dengan interface MIUI 14. Pada bagian fotografi, Redmi Note 12 Turbo membawa konfigurasi triple kamera belakang dengan kamera utama yang beresolusi 50 MP. Ada juga kamera ultrawide 8 MP dan 2 MP kamera makro. Deretan kamera ini tentu mampu menghasilkan pemotretan dengan tingkat detail yang baik, apalagi jika dilengkapi dengan daya rekam video berkualitas tinggi hingga 4K 30fps, disertai fitur Gyro Ace untuk menjaga kestabilan videografinya. Disematkan pula sensor 20 MP di bagian depan untuk mengakomodir kebutuhan selfie dan video call dengan kualitas daya rekam video 1080p 60fps. Sangat disayangkan jika memang kamera pada perangkat ini belum dilengkapi dengan teknologi kestabilan noise. Redmi Note 12 Turbo juga membawa fitur koneksi lainnya guna mempermudah akses pengguna. Fitur yang dihadirkan antara lain konektivitas 5G, Wi-Fi 6, GPS, NFC, Ear Blaster, vapor cooling chamber, speaker stereo, audio jack 3,5 mm, USB Type-C dan USB OTG. Lalu slot microSD nampaknya sudah tidak lagi tersedia pada perangkat. Untuk menopang keseluruhan performa ponsel, Redmi Note 12 Turbo didayai kapasitas baterai yang cukup besar 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 67 watt atau 120 watt. Selanjutnya, soal bandrol harganya, belum ada informasi yang bocor terkait hal ini. Jika menilik spek yang ditawarkan, nampaknya Redmi Note 12 Turbo merupakan ponsel yang menyasar pada level menengah dan menengah atas. Kemungkinan harganya berada di kisaran 4 jutaan untuk pasar global. Sedangkan terkait peluncuran Redmi Note 12 Turbo, perusahaan juga belum mengkonfirmasi tentang kapan tepatnya ponsel ini akan diluncurkan. Namun karena sudah terlihat di beberapa sertifikasi, dapat dipastikan peluncurannya akan segera terjadi. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Perlu diingat bahwa ulasan tadi masih berupa bocoran dan spekulasi yang dirangkum dari berbagai sumber. Ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi terupdate dan lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Redmi Note 12 Turbo atau Poco X5 GT hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.